Mahkamah Rayuan Putrajaya hari ini menyambung semula prosiding pendengaran permohonan 33 ahli Dewan Undangan Negeri ADUN Sabah bagi menggantung keputusan Mahkamah Tinggi yang berkaitan dengan pembubaran Dewan Undangan Negeri DUN oleh Yang di-Pertuan Negeri Sabah pada 30 Julai lalu. Prosiding dijangka berlangsung pada pukul 12.30 hari ini. Untuk perkembangan lanjut, kita bersama wartawan Dian Fatihah Maknoh. Silakan. Baik, Mahkamah Rayuan hari ini akan menyambung prosiding pendengaran permohonan 33 wakil rakyat berhubung pembubaran Dewan Undangan Negeri DUN Sabah oleh Yang di-Pertua Negeri Sabah iaitu Tun Juhar Mahirudin pada 30 Julai lalu. Dan semalam, Hakim Dato' Abdul Karim Abdul Jalil yang mengetuai panel tiga hakim menetapkan prosiding hari ini akan disambung pada jam 12.30 hari. Dan keputusan itu dibuat selepas mendengar hujahan peguam Datuk Firas Hussein Ahmad Jamaluddin yang mewakili bekas Ketua Menteri Sabah Tan Sri Musa Aman dan juga 32 ahli Dewan Undangan Negeri ADUN Sabah serta Peguam Besar Negeri Sabah Brandon Kitso. Panel hakim yang turut dianggotai Datuk Abdul Jaiz dan Datuk Abu Bakar Jaiz dan Datuk Supang Lian menetapkan prosiding hari ini akan juga menyambung hujahan peguam Datuk Dr. Cyrus Das yang mewakili Ketua Menteri Sabah iaitu Tan Sri Syafiq Abdal dan Kerajaan Sabah. Dan seterusnya hujahan daripada peguam Suzana Atan yang mewakili Suruhanjaya Pilihanraya SPR dan juga hujahan balas dari Datuk Firas Hussein. Dan pada 21 Ogos lalu, Mahkamah Tinggi Kota Kinabalu menolak permohonan semakan kehakiman oleh 33 ADUN Sabah bagi mencabar keputusan membubarkan DUN Sabah. Dan Pesuruhjaya Kehakiman Leonard Shim, David Shim membuat keputusan berkenaan selepas mendengar hujahan peguam Tengku Fuad Tengku Ahmad yang mewakili 33 ADUN yang mengemukakan permohonan semakan terbabit dan hujah peguam besar negeri Sabah iaitu Brandon Kitso. Dan sebelum ini, Brandon memberitahu mahkamah menetapkan keputusan Yang di-Pertuan Negeri menggunakan kuasa budi bicara dan tidak boleh dicabar. Dan susulan pembubaran itu, SPR menetapkan 12 September sebagai tarikh penamaan calon, manakala 26 September sebagai tarikh pengundian bagi pilihan raya kecil, bagi pilihan raya negeri Sabah. Dan sekian dahulu perkembangan dari Istana Kehakiman Putrajaya. Terus setia bersama RTM, kembali ke Angkasa Puri.